Halo Bunda, kalau sedang mencari nama islami berawalan huruf N untuk anak lelaki tercinta, video ini bisa menjadi jawabannya. Memberikan nama yang baik dengan arti indah bisa menjadikan sebuah harapan. Sekecil tumbuh menjadi sosok yang baik sesuai dengan doa dari nama tersebut. Di video ini kita akan membahas nama bayi laki-laki islami berawalan huruf N, beserta contoh rangkaian dan artinya. Ada juga beberapa info menarik, seperti tokoh, bahasa, dan variasi penulisan. Bunda penasaran nama mana saja yang berada di top 5? Tonton video ini sampai selesai ya. Nazwan. Nazwan Hanan Insani dengan makna pria manusiawi yang selalu gembira dan dirahmati Allah. Nahim. Nahim Hanif Gian dengan arti orang beriman yang bahagia dan berpengetahuan tinggi. Namir. Namir Majid Burhanuddin dengan makna bangsawan mulia yang mendapatkan bukti kebesaran Allah. Nabhan. Nabhan Gulam Razan yang artinya anak lelaki yang bermartabat dan selalu waspada. Nader. Nader Jaihan Ghifari yang berarti pria lembut hati yang tiada duanya di seluruh semesta. Salah satu tokoh bernama Nader yang paling terkenal adalah Nader Shah Afshar, yaitu salah satu penguasa Iran yang paling kuat dan jenius dalam bidang militer. Najah. Najah Ashraf Erham yang bermakna pria terhormat yang baik hatinya dan membanggakan. Nawaf. Nawaf Jalaluddin Musyafa yang artinya pria mulia yang cemerlang dan selalu mendapatkan syafaat. Naim. Naim Zayan Zafir dengan makna pemenang yang indah dan bahagia. Norman. Norman Maula Nuha dengan makna pelindung dari Eropa Utara yang cerdas. Nahde. Nahde Yakub Gamal dengan arti pria tampan yang hidupnya selalu dicerahkan dan dilindungi Tuhan. Dalam bahasa Arab, Nahde memiliki arti pencerahan atau kebangkitan. Kata tersebut berkaitan erat dengan gerakan kebangkitan Arab pada masa Kekaisaran Ottoman. Suka dengan rangkaian namanya? Jangan lupa like videonya ya. Nafis. Nafis Fakhri Kabil yang berarti pemberi kuasa yang berharga dan meraih kejayaan. Noval. Noval Mauza Zafir yang maknanya pemenang tampan yang baik hatinya. Nadir. Nadir Abidzar Tohir dengan arti pria berbudi luhur yang berharga dan tiada duanya. Nawaf. Nawaf Husaini Hanan dengan arti pria tampan yang mulia dan baik budinya. Nuzul. Nuzul Kemal Takian dengan makna turunnya pria bertakwa yang tidak tercela. Berdasarkan etimologi dalam bahasa Arab, nuzul diturunkan dari kata nazala yang artinya menurunkan. Kata ini erat kaitannya dengan nuzulul Quran, yaitu hari di mana diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nadif. Nadif Bani Raska dengan arti pria keturunan murni yang selalu dianugerahi rezeki. Nabil. Nabil Yasser Korim yang bermakna bangsawan yang selalu membaca Al-Quran dan menuju jalan yang benar. Noval. Noval Yafik Zakaria yang artinya pria tampan yang mulia dan selalu mengingat Tuhannya. Nibras. Nibras Ghazali Lubis dengan makna pria kuat yang menerangi sekitarnya dan lahir setelah matahari terbit. Nawawi. Nawawi Abrizam Raihan dengan arti cendekiawan yang beraroma wangi dan berharga seperti sutra. Nama Nawawi dalam bahasa Arab memiliki arti berasal dari kota Nawa. Biasanya nama ini ditujukan untuk sarjana atau cendekiawan Islam yang berasal dari kota tersebut. Naufan. Naufan Jazira Taufiqur dengan makna pria hebat yang meraih kesuksesan dari semenanjung. Nufus. Nufus Abdullah Jabbar dengan makna hamba Allah yang berhasil menguasai populasi manusia. Nail. Nail Ziyad Udin dengan arti pria kuat yang bisa dipercaya dan selalu berkelimpahan berkah. Najwan. Najwan Wafda Humam dengan makna pria beruntung yang baik hatinya dan meraih kemenangan. Naim. Naim Sulaiman Wafdan yang berarti pria beruntung yang hidupnya selalu bahagia dan damai. An-Naim juga merupakan nama sebuah pemukiman padat penduduk di kota Jeddah, Provinsi Mekah, di sebelah barat Arab Saudi.
kita masuk ke top 25 nih bunda. Ketemu nama yang bunda suka, tulis yuk di kolom komentar. Nabi Nahda Afif dengan makna bangsawan suci yang mendapatkan pencerahan. Nararya Zakir Falih yang artinya pria terhormat yang kaya raya dan meraih kesuksesan. Naufal Luffy Sakif yang bermakna pria tampan yang terampil dan penuh cinta. Nail Diaul Haq Hadinata yang berarti pemberani yang memberi petunjuk dan menyinari sekitarnya. Nabhan Bil Faqih Muhammad yang bermakna pria berpendidikan dan berbudi luhur yang selalu waspada. Di Oman, Nabhan merupakan nama dinasti sultan yang berkembang sejak tahun 1154 hingga 1624. Salah satu peninggalan dinasti ini adalah Benteng Bahla, kompleks yang dibangun dari batu bata yang terdaftar sebagai situs warisan UNESCO. Nazriel Udin Ghifari dengan arti pria sempurna yang lembut hatinya dan bisa dipercaya. Nur Eliyah Qutbi dengan makna pemimpin yang menyampaikan wahyu Tuhan dan menyinari sekitarnya. Naufalin Khair Ukasyah yang artinya pria tampan yang baik hatinya. Nuri Husain Lokman dengan makna pria bijaksana yang berbudi luhur dan menyinari sekitarnya. Naja Utsman Jalaluddin dengan arti pria bijaksana yang cemerlang dan meraih kesuksesan. Dalam bahasa Arab, nama Naja memiliki arti kesuksesan. Beberapa variasi penulisan yang bisa digunakan adalah Najah, Najah, Naja, Naj, atau Najamuddin. Nausyad Zaid Qadir dengan arti penguasa kuat yang berkelimpahan berkah dan selalu bahagia. Nugroho Kautar Sabit yang bermakna pria murah hati yang tak tergoyahkan dan selalu mendapatkan berkah. Nahda Jafar Taufik yang artinya pria sukses yang mendapatkan pencerahan dan menyejukkan seperti sungai kecil. Nafis Fawaz Omar dengan makna pemenang yang hidupnya berharga. Nazril Qasim Gailan yang artinya sahabat Rasul yang baik hati dan sempurna. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki nama Nazril adalah Nazril Irham yang lebih populer dikenal dengan nama Ariel Noah. Masuk ke 10 besar nih bunda. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Ruang Bunda ya, supaya gak ketinggalan beragam info nama dan parenting. Nizar Aldebaran Hafidz dengan arti pelindung tak biasa yang memiliki banyak pengikut. Nadif Robi Ghazali yang artinya pria murni yang mendapatkan kemuliaan bersinar dan lahir setelah matahari terbit. Noval Salahuddin Kolbu dengan makna pria berhati suci yang teguh imannya dan selalu mendapatkan hal baru. Nuril Kadir Huzaifah yang artinya pria kuat yang selalu fokus dan dikaruniai cahaya Tuhan. Nugraha Abidzar Siddiq yang artinya pria jujur yang selalu diberkahi hal berharga. Kita masuk ke top 5 nih bunda, kira-kira siapa yang berada di posisi 1 ya? Di posisi nomor 5 ada Nuha. Contohnya Nuha Ghazali Kapil yang artinya pemberi kuasa yang cerdas dan lahir setelah matahari terbit. Nama Nuha memiliki arti kecerdasan, pikiran, atau akal. Nama ini bisa ditemukan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah pada surat Toha ayat 54 dan 128. Di posisi nomor 4 ada Nabil. Contohnya Nabil Arifin Haidar dengan arti prajurit bangsawan yang bijaksana. Nabil nama yang cukup terkenal di Indonesia dan digunakan oleh banyak tokoh terkenal. Salah satunya adalah Muhammad Nabil Harun yang akrab dikenal dengan Gus Nabil, yaitu ketua umum pemimpin pusat Pagar Nusa. Di posisi nomor 3 ada Nizam. Contohnya Nizam Kahlil Abraham dengan makna sahabat baik yang dimuliakan dan ahli mengatur. Nizam merupakan nama dalam bahasa Persia yang memiliki arti mengatur atau memerintah. Beberapa variasi penulisan yang bisa digunakan adalah Nizam, 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 atau Nidam. Di posisi nomor 2 ada Naufal. Contohnya,
Naufal Hayyin Hamizan dengan makna pria tampan yang sederhana dan cerdas. Dalam bahasa Arab, Naufal memiliki arti tampan atau murah hati. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki nama ini adalah Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, seorang imam Arab dan sepupu tertua Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Kira-kira nama mana yang berada di posisi 1? Di posisi nomor 1 ada Nur. Contohnya, Nur Yahya Muhammad yang artinya pria terpuji yang menerangi kehidupan semua orang. Nur juga merupakan nama salah satu dari Asmaul Husna, alias nama-nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu An-Nur. Itulah tadi 50 nama bayi laki-laki islami berawalan huruf N. Kalau bunda mencari nama laki-laki islami yang berawalan huruf O dan P, klik di kiri atas untuk nonton video selanjutnya.